Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengimbau penanganan stunting segera diselesaikan. Polresta Pekanbaru tangkap pelaku pencabulan seorang pasien di rumah sakit. Pegiat lingkungan asal Tapanuli terima penghargaan lingkungan hidup dari Amerika Serikat. Selamat petang pemirsa, saya Lydia Rotinsulu kembali menemani Anda dalam Presisi Petang edisi Jumat 12 Mei 2023. Selama satu jam ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Presisi Petang selengkapnya. Seorang pasien di salah satu rumah sakit di Pekanbaru Riau berinisial AD menjadi korban pencabulan dari seorang pegawai rumah sakit. Pelaku akhirnya ditangkap setelah sempat kabur ke daerah Kampar Riau. Peristiwa pencabulan ini dialami AD pada 6 Mei lalu. Saat itu AD didatangi pelaku yang melakukan perbuatan cabul di kamarnya menginap. Usai beraksi, pelaku langsung kabur lewat jendela kamar rawat. Kapolresta Pekanbaru, Kombes Pol Jeffrey Siagian mengatakan pelaku akhirnya ditangkap pada Rabu kemarin dan langsung digelandang ke Mapolresta Pekanbaru. Hasil laporan tersebut, kemudian Satreskrim, Pak Satreskrim, langsung memerintahkan untuk tim opsional ataupun kanit opsional untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap pelaku yang diduga melakukan tindakan sebadan pada si korban tersebut. Yang mana kemarin untuk tersangka sudah kita lakukan penangkapan dan kita sudah tetapkan di tersangka dan kita lakukan penangkapan dan penahanan kemarin juga. Dan dalam hal ini penyidik dalam hal ini menetapkan terhadap tersangka ini dengan pasal 290 KUH pidana dan atau pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 tahun 2002 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman hukum 7 tahun. Kemudian untuk barang buktinya tentu yang sudah kita sita oleh rekan-rekan penyidik dari pakaian yang digunakan baik tersangka maupun si korban, kemudian hasil rekaman CCTV dan barang-barang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka tersebut. Selain korban AD, polisi saat ini mendalami apakah ada korban lainnya, sebab pelaku diketahui sudah bekerja selama 8 bulan di rumah sakit tersebut. Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Kompol Andri Setiawan mengatakan, pelaku merupakan pegawai di bidang kerohanian di rumah sakit tersebut. Saat kejadian, pelaku baru siap memberi bimbingan kerohanian. Pelaku mengaku hilaf dan melakukan aksi tersebut karena dorongan hasrat seksual. Tim Humas Polresta Pekanbaru melaporkan untuk Polri TV. Puluhan tersangka kasus curas, curat, dan curanmor atau C3 berhasil diringkus Satreskrim Polresta Pekanbaru dan jajarannya. Para tersangka ditangkap sejak operasi ketupat lancang kuning. Rilis kasus C3 ini diungkapkan Kapolresta Pekanbaru, Kombes Pol Jeffrey R.P. Siagian yang didampingi Kasat Reskrim, Kompol Andri Setiawan dan seluruh Kanit Reskrim Polsek di Pekanbaru. Selain para tersangka, menurut Kapolresta Pekanbaru, petugas juga berhasil menyita 30 unit sepeda motor hasil curian, pengungkapan terbanyak dari Polsek Senapelan.
Tidak hanya menyita hasil curian, Polresta Pekanbaru juga menyita alat yang digunakan pelaku untuk melancarkan aksinya, seperti kunci T yang telah dimodifikasi. Satreskrim pada periode operasi ketupat, setelah operasi ketupat, tanggal 2 Mei sampai dengan tanggal 11 Mei 2023, berhasil mengungkap 5 laporan polisi dengan 3 orang tersangka dengan 4 TKP. Ya. Dengan barang buktinya, kendaraan bermotor, dan juga ada roda 2 dan roda 4 ya, yang rekan-rekan bisa saksikan itu barang curian dari pelaku-pelaku kejahatan ini. Kemudian untuk Polsek Jajaran, ya, pada periode operasi ketupat dari 18 April sampai dengan tanggal 1 Mei 2023 berhasil mengungkap 11 laporan kejadian ataupun 11 laporan polisi dengan 10 orang tersangka, ya, dengan kendaraan bermotor ada 16, ya. Kemudian pengungkapan pasca operasi ketupat yang dilakukan oleh rekan-rekan dari Polsek Jajaran Polresta Pekanbaru, ada 20 laporan polisi yang berhasil diungkap oleh Polsek Jajaran ini dengan 24 tersangka dengan TKP 20. Kemudian pengungkapan ini memang curat, yaitu yang kita fokuskan adalah pada saat rekan-rekan ketahui bahwa pada saat lebaran itu banyak rumah kosong dan ditinggal mudik dan ada dimasuki oleh pelaku-pelaku ini dan berhasil diungkap oleh rekan-rekan dari Satreskrim maupun dari Polsek Jajaran. Puluhan tersangka ini diketahui tidak hanya sekali melakukan aksinya, hampir semua merupakan residivis dan diketahui juga rata-rata mereka adalah pengguna narkotika. Kapolresta Pekanbaru pun menginformasikan kepada masyarakat yang merasa kehilangan motor agar dapat mengecek di Polresta Pekanbaru. Dan apabila proses pengadilan sudah selesai, puluhan sepeda motor ini akan dikembalikan kepada pemiliknya. Tim Humas Polresta Pekanbaru melaporkan untuk Polri TV. Tim Resmo Polres Brebes Polda Jawa Tengah berhasil menemukan terduga pelaku pembunuhan seorang perempuan di Bumi Ayu, Brebes. Mayat korban ditemukan pada hari Selasa 2 Mei lalu dengan kondisi luka yang mengenaskan. Terduga pelaku diamankan di daerah Tangerang, Banten. Berawal dari informasi temuan mayat perempuan di semak-semak Desa Langkap, Kecamatan Bumi Ayu, Brebes, Jawa Tengah, pada hari Selasa 2 Mei 2023, tim Resmo Polres Brebes Polda Jawa Tengah segera melakukan penyelidikan. Saat ditemukan, posisi mayat terlentang dengan tertutup di antara pohon pisang. Kondisinya cukup mengenaskan dengan banyak darah di bagian muka dan leher. Setelah satu minggu penyelidikan yang dilakukan oleh tim gabungan, diperoleh informasi bahwa terduga pelaku kabur dan bekerja sebagai kuli bangunan proyek di Tangerang, Banten. Tim Resmo Polres Brebes pun segera menuju Tangerang. Tim kemudian berkoordinasi dengan keamanan proyek untuk memastikan bahwa terduga pelaku berada di dalam proyek. Setelah mendapat izin masuk, tim kemudian berbagi tugas untuk mencari terduga pelaku. Tim Resmo Polres Brebes berhasil menemukan terduga pelaku yang saat itu sedang tidur. Saat diinterogasi petugas, terduga pelaku memberikan keterangan yang berbelit-belit. Ketemu adik sendiri? Sepisan. Sepisan atau kue? Iya. Kenalin yang di? Ini orang ngerti. Orang ngerti. Ini orang. Bukan sih, tutupi dua harti kue. Dua harti kue. Ngertinya harti siapa? Iya, mbak kasih dua harti kue. Nah, kan ngertinya harti siapa? Kan om maksudnya kayak gini loh, kan bisa janjian. Ketemuan ini kepriwe ceritane? Ya kayak intinya kayak pada penasaran mau nita mau orang terrespon. Oh kon penasaran hati-hati siapa kayak iya, gue. Nah terus bisa neko nujuk-nujuk mata ini? Ya jawab kayak gue nelpon bal, posisinya ini mumet pak. Mumetnya mumet tentang apa? Siji. Mumet masalah rumah tangga mu. Rumah tangga nih nyong siji. Orang kayak gini loh, kon kan ketemuan. Iya. Neng MI kan? Iya. Bener kan neng MI? Iya, MI Nurul Yakin. Iya. Nah. Koning MI kan ketemuan, terus bar ketemuan, kok lebar langsung mengisor. Iya. Lah bisa nih ujuk-ujuk nih ngisor, kon mati nih si Harti. Ngobrol apa di sini? Ngobrolnya ngobrol apa kok, bisa nih sampai kon mati nih. Saat dulu di pendungan tuh, sanggir. Lah gue cerita nih, Harti nih
bukan sih tujuh wong kono. Terduga pelaku pun kemudian dibawa kembali ke Brebes untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tim Humas Polres Brebes Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali. Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42. Destinasi pariwisata super prioritas Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur bersiap menyambut kedatangan ribuan delegasi. Kepolisian Negara Republik Indonesia siap mengamankan agenda internasional KTT ASEAN ke-42. Dengan sistem pengamanan berskala internasional, teknologi terkini Command Center Polri, kendaraan ramah lingkungan, serta pengamanan yang humanis. Polri Presisi siap mendukung keamanan dan kenyamanan penyelenggaraan KTT ASEAN melalui Operasi Komodo 2023. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Mari kita tunjukkan keramahan dan kearifan budaya Indonesia kepada dunia dalam momentum ASEAN Summit. Polri siap memberikan jaminan keamanan dan ketertiban untuk kelancaran ASEAN Summit. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Informasi terhangat dari tanah air. Elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian, tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat dua pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silakan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan.
Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Dumas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Pemirsa, seperti apa pantauan lalu lintas pada sore hari ini? Kita akan segera bergabung dengan Bribtu Audi yang saat ini berada di Simpang Pancoran. Bribtu Audi, silakan dengan laporannya. Ya baik, terima kasih Lydia dan selamat sore pemirsa. Bertepatan pada jam pulang perkantoran, situasi arus kendaraan saat ini sudah mulai mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Dan saat ini saya tepat berada di kawasan MT Haryono Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk arus lalu lintas dari arah Manggarai yang akan menuju ke Pasar Minggu saat ini dalam situasi mengalami ketersendatan karena jumlah kendaraan terus meningkat menjelang traffic light dan antisipasi setelah traffic light banyaknya keluar masuk kendaraan di pusat perkantoran. Dan selanjutnya dari arah Cawang yang akan melewati jalur arteri bawah yang menuju Manggarai dalam keadaan lancar, namun tetap antisipasi kendaraan umum Transjakarta yang menurunkan penumpang di halte bawah Pancoran sehingga menyebabkan terjadinya penyempitan ruas jalan di kawasan ini. Maka dari itu kami himbau kepada pengendara agar menjaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan berkonsentrasi penuh dikarenakan kondisi kontur yang sedikit bergelombang dan juga ada beberapa lubang di jalur MT Haryono mengarah ke arah Semanggi. Dan untuk kondisi arus kendaraan dari arah Pasar Minggu yang akan menuju ke Manggarai dan Semanggi dalam keadaan relatif lancar, terutama yang mengarah ke Semanggi antisipasi adanya antrean kendaraan yang akan masuk ke dalam tol kota. Kami menghimbau agar pengendara tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas serta mengikuti arahan petugas kami di lapangan demi kelancaran bersama dan juga antisipasi banyaknya aktivitas pejalan kaki yang sering kali berlalu lalang di kawasan ini. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau melalui SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan menuju Indonesia tertib dan salam presisi. Sekian Bribtu Audi melaporkan langsung dari MT Haryono Pancoran, Jakarta Selatan. Kita kembali ke studio. Silakan Lydia. Terima kasih Bribtu Audi atas laporannya dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, sebagai upaya mengentaskan stunting, pemerintah membuat sistem pemerintahan berbasis elektronik. Melalui sistem ini, diharapkan data yang terintegrasi dapat membantu mewujudkan Indonesia sebagai negara bebas stunting dan menjadikan wilayah terpencil menjadi desa mandiri. Sebagai upaya mengentaskan stunting, pemerintah membuat sistem pemerintahan berbasis elektronik. Melalui sistem tersebut diharapkan data yang terintegrasi dapat membantu mewujudkan Indonesia sebagai negara bebas stunting dan menciptakan desa mandiri. Perlu adanya keseragaman dan integrasi data dan informasi yang diberikan, salah satu hambatan yang dihadapi oleh tim percepatan penanganan stunting, yaitu kurang adanya sinkronasi data stunting di Indonesia. Kelanjutan dari pertemuan-pertemuan selanjutnya, itu menghadiri mengenai penguatan untuk pemberdayaan desa dalam rangka menghapuskan kemiskinan ekstrim dan juga dalam rangka menurunkan stunting yang diharapkan 2024 nanti itu menjadi 14%. Dan ini memang sangat tergantung pada pendamping desa. Ya, pada pendamping desa ini menjadi motor penggerak
yang akan bergerak terus. Dan pemerintah sudah menyiapkan dana yang cukup untuk bergerak masyarakat supaya desa terus melakukan peningkatan dari desa-desa yang tertinggal menjadi desa berkembang, menjadi desa maju dan desa mandiri. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengungkapkan bahwa pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap program baik penanganan stunting maupun mendorong kebangkitan UMKM di tanah air. Apel Babin Kamtibmas, Polres Prabu Mulih, Polres Ogan Ilir, dan Polres Pali dalam rangka antisipasi karhutla dan pengamanan pemilu 2024. Dengan adanya pembekalan pelatihan program ini, Babin Kamtibmas berperan aktif dalam memelihara Kamtibmas sebagai langkah preventif. Para personel Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau Babin Kamtibmas dari ketiga polres tersebut mengikuti pelatihan atau Training of Trainer atau TOT, Antisipasi Karhutlah dan Pengamanan Pemilu 2024. Materi dasar peningkatan wawasan dan pengetahuan para Babin Kamtibmas dalam menjalankan tugas selaku pengemban strategi perpolisian masyarakat dalam rangka mengantisipasi dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta penanganan pemilihan umum tahun 2024. Polmas merupakan pemolisian masyarakat dan pengembang Polmas adalah seluruh anggota Polri. Dengan adanya bekal pelatihan ini, nantinya Babin Kamtibmas diharapkan akan lebih baik lagi dengan meningkatkan peran serta masyarakat membantu tugas kepolisian guna berperan aktif dalam memelihara Kamtibmas sebagai langkah preventif. Tindakan kepolisian Babin Kamtibmas yang bersifat menangkal melalui penataan aspek kehidupan, pembinaan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh berbagai ancaman. Kinerja Babin Kamtibmas diharapkan mampu menciptakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban, khususnya di setiap wilayah binaan masing-masing. Dengan menggunakan strategi Polmas untuk memberikan pemahaman masyarakat, mengendalikan Harkamtibmas di wilayahnya. Dari Humas Polres Prabu Mulih, Polda Sumatera Selatan melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali. Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42. Destinasi pariwisata super prioritas Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, bersiap menyambut kedatangan ribuan delegasi. Kepolisian Negara Republik Indonesia siap mengamankan agenda internasional KTT ASEAN ke-42. Dengan sistem pengamanan berskala internasional, teknologi terkini Command Center Polri, kendaraan ramah lingkungan, serta pengamanan yang humanis. Polri Presisi siap mendukung keamanan dan kenyamanan penyelenggaraan KTT ASEAN melalui Operasi Komodo 2023. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Mari kita tunjukkan keramahan dan kearifan budaya Indonesia kepada dunia dalam momentum ASEAN Summit. Polri siap memberikan jaminan keamanan dan ketertiban untuk kelancaran ASEAN Summit. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Informasi terhangat dari tanah air. Elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI.
Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian, tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat dua pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silakan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh. Sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. Filosofi, nilai budaya, dan keunikan tanah Toraja merupakan salah satu kekayaan budaya Indonesia yang berbineka tunggal ika. Suku Toraja merupakan suku yang berasal dan menetap di tanah Toraja, tepatnya di pegunungan utara Sulawesi Selatan hingga saat ini. Seperti apa kebudayaan masyarakat tanah Toraja? Kita simak informasi berikut ini. Suku Toraja merupakan suku yang berasal dan menetap di tanah Toraja hingga saat ini. Suku ini tinggal di pegunungan utara Sulawesi Selatan, Indonesia. Populasinya saat ini diperkirakan mencapai 1 juta jiwa. Sebagian dari mereka menganut kepercayaan Aluk Todolo yang diakui sebagai bagian dari agama Hindu Dharma. Kata Toraja berasal dari bahasa Bugis, To Riaja, yang berarti orang yang diam dan tinggal di negeri atas.
Suku ini dinamai Toraja oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1909. Apa yang menjadi daya tarik suku ini? Toraja merupakan salah satu daerah di Indonesia yang hingga saat ini masih memegang erat budaya mereka dari zaman nenek moyang. Salah satu adat istiadat yang terkenal ialah ritual pemakaman, rumah adat tongkonan, dan berbagai ukiran kayu yang khas. Kebanyakan masyarakat senang merayakan pesta ulang tahun atau pesta kelahiran. Pesta tersebut akan dirayakan semeriah mungkin untuk memperingati hari kelahiran. Namun berbeda di tanah Toraja, suku Toraja sangat menghormati ritual kematian atau pemakaman sebagai tanda hormat kepada orang yang telah meninggal tersebut. Dan ritual tersebut biasanya dihadiri oleh ratusan orang dan bisa berlangsung selama beberapa hari. Tanah Toraja adalah tempat konservasi peradaban budaya Proto-Melayu Austronesia yang masih terawat hingga kini. Kebudayaan adat istiadat, seni musik, seni tari, seni sastra, lisan, bahasa, rumah ukiran, tenunan, dan kuliner yang masih sangat tradisional. Pemerintah Indonesia mengupayakan agar Tanah Toraja bisa dikenal di dunia internasional. Salah satunya adalah mencalonkan Tanah Toraja ke UNESCO untuk menjadi situs warisan dunia UNESCO. Kebanyakan masyarakat Tanah Toraja hidup sebagai petani. Komoditi andalan dari daerah ini adalah sayur-sayuran, kopi, cengkeh, coklat, dan vanili. Pantai Tanjung Bira yang terletak di ujung paling selatan Provinsi Sulawesi Selatan ini terkenal karena memiliki pasir putih yang sangat lembut dan kejernihan pantainya. Keunikan Toraja bukan hanya menjadi milik suku Toraja sendiri, tapi juga memiliki seluruh warga negara Indonesia. Bagaimana tidak, sebagai warga Indonesia kita patut tahu dan turut melestarikan kebudayaan tersebut sebagai bagian dari Indonesia. Berbeda dengan kebudayaan di wilayah Indonesia yang lainnya, proses pemakaman di Tanah Toraja mempunyai kearifan lokal budaya tersendiri. Upacara untuk memberikan penghormatan terakhir kepada anggota keluarga yang meninggal menjadi sebuah upacara yang membutuhkan biaya yang mahal, dikenal dengan Rambu Solo. Upacara pemakaman ini bisa menunjukkan status sosial seseorang di Tanah Toraja. Semakin mewah dan besar upacaranya, maka menunjukkan orang tersebut semakin kaya. Puncak dari upacara Rambu Solo dilaksanakan di sebuah lapangan khusus. Dalam upacara ini terdapat beberapa rangkaian ritual, seperti pembungkusan jenazah, pembubuhan ornamen dari benang emas dan perak pada peti jenazah, dan penurunan jenazah ke lumbung untuk disemayamkan. Selain itu, dalam upacara ini juga terdapat berbagai atraksi budaya seperti adu kerbau, pementasan musik tradisional, dan tarian Toraja. Tongkonan adalah rumah tradisional masyarakat Toraja. Terdiri dari tumpukan kayu yang dihiasi dengan ukiran berwarna merah, hitam, dan kuning. Kata tongkon berasal dari bahasa Toraja yang berarti tongkon atau duduk. Selain rumah, tongkonan merupakan pusat kehidupan sosial suku Toraja. Ritual yang berhubungan dengan rumah adat ini sangatlah penting dalam kehidupan spiritual suku Toraja. Oleh karena itu, semua anggota keluarga diharuskan ikut serta karena melambangkan hubungan mereka dengan leluhur mereka. Menurut cerita rakyat Toraja, tongkonan pertama dibangun di surga dengan 4 tiang. Ketika leluhur suku Toraja turun ke bumi, ia meniru rumah tersebut dan menggelar upacara yang besar. Pada kebudayaan Tanah Toraja, terdapat 3 jenis rumah tongkonan. Yang pertama yaitu tongkonan layuk, yang merupakan lokasi kekuasaan paling tertinggi yang digunakan untuk pusat pemerintahan. Kedua, yaitu tongkonan pegambiran, yaitu milik anggota keluarga yang mempunyai wewenang eksklusif dalam adat dan tradisi lokal. Dan yang ketiga, tongkonan batu spesifik anggota keluarga biasa yang menempatinya. Masyarakat asli Tanah Toraja memiliki tali persaudaraan yang erat. Setiap mereka merupakan anggota dari sebuah keluarga besar, namun hubungan mereka bertalian dekat dengan kelas sosial. Masih terlihat jelas kelas sosial strata dalam kebudayaan Tanah Toraja. Kelas sosial diturunkan melalui ibu, adapun beberapa kelas sosial yang dikenal dalam kebudayaan Tanah Toraja, seperti bangsawan, orang biasa, dan Buddha.
para bangsawan akan sangat menjaga predikat kebangsawanannya. Kaum bangsawan juga harus melakukan ritual pemakaman yang meriah dan mewah, kemudian meletakkan jenazahnya di lok khusus. Lampung memiliki banyak destinasi wisata yang sangat menawan. Salah satunya Pantai Sari Ringgung yang selalu ramai dikunjungi para wisatawan. Selain itu, terdapat juga bukit yang indah untuk menikmati panorama alam sekitar Pantai Sari Ringgung dari ketinggian. Seperti apa keindahannya? Kita simak informasi berikut ini. Terdapat beberapa alasan kenapa Pantai Sari Ringgung selalu ramai dikunjungi oleh para wisatawan. Salah satunya karena lokasi Pantai Sari Ringgung sangat strategis, dekat dengan pusat kota Bandar Lampung. Tidak berhenti hanya sampai di situ saja, alasan selanjutnya karena di Pantai Sari Ringgung terdapat banyak sekali ragam wahana, serta fasilitas penunjang yang akan menambah keseruan aktivitas wisata para pengunjung. Paling penting adalah bahwa mayoritas spot wisata yang ada di Pantai Sari Ringgung sangat cocok untuk destinasi wisata keluarga di akhir pekan atau saat liburan tiba. Pantai Sari Ringgung menjadi wisata Lampung yang sangat didambakan para wisatawan. Pantai Sari Ringgung berada di Jalan Wairata nomor 14, Desa Sidodadi, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Rute menuju Pantai Sari Ringgung dari Bandar Lampung dengan menuju ke arah Padang Cermin. Wisatawan akan menemukan petunjuk jalan yang menunjukkan pantai-pantai yang ada. Pantai Sari Ringgung hanya berjarak sekitar 15 menit dari Pantai Mutun. Sedangkan dari arah Bandar Lampung akan memakan waktu sekitar 30 hingga 60 menit saja. Untuk menuju Pantai Sari Ringgung dapat dengan menggunakan angkutan umum seperti angkutan pedesaan atau ojek jika hendak menggunakan angkot Daru Terminal Raja Basah yang mengarah ke Ramayana. Daya tarik Pantai Sari Ringgung adalah salah satunya air di tengah lautan berwarna biru serta warna air yang berada di tepian pantai memiliki warna hijau toska. Pasir pantainya putih dan tempat yang nyaman untuk bermain dan membangun kehangatan bersama keluarga. Di beberapa titik terdapat ayunan di tepian pantai, selain itu menjadi spot selfie yang bagus karena latarnya merupakan lautan lepas dengan panorama alam yang sangat menawan. Terdapat wahana seluncuran yang berada di atas air laut. Di Pantai Sari Ringgung, wahana seluncuran tersebut langsung menuju air laut. Ada juga area pasir timbul, pasir tersebut terbentuk secara alamiah. Dan spot pasir timbul menjadi salah satu spot yang sering dikunjungi oleh para wisatawan. Daya tarik selanjutnya dari Pantai Sari Ringgung adalah Bukit Puncak Indah atau disebut juga sebagai Puncak Indah. Sebuah lokasi yang nyaman untuk menikmati panorama alam sekitar Pantai Sari Ringgung dari ketinggian. Bukit tersebut cukup tinggi, namun terdapat anak tangga yang disediakan pihak pengelola untuk memudahkan trekking pengunjung menuju Puncak Indah. Keseruan saat berada di Pantai Sari Ringgung tidak berakhir sampai di situ saja, karena di Pantai Sari Ringgung terdapat banyak sekali ragam wahana yang bisa dicoba oleh para pengunjung. Di antaranya, banana boat, speedboat, kano, air tumpah. Dan jangan lupakan juga bahwa Pantai Sari Ringgung merupakan lokasi yang nyaman untuk melakukan aktivitas snorkeling atau diving. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Petang segera kembali. Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42. Destinasi pariwisata super prioritas Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur bersiap menyambut kedatangan ribuan delegasi. Kepolisian Negara Republik Indonesia siap mengamankan agenda internasional KTT ASEAN ke-42.
Dengan sistem pengamanan berskala internasional, teknologi terkini Command Center Polri, kendaraan ramah lingkungan, serta pengamanan yang humanis. Polri Presisi siap mendukung keamanan dan kenyamanan penyelenggaraan KTT ASEAN melalui Operasi Komodo 2023. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Mari kita tunjukkan keramahan dan kearifan budaya Indonesia kepada dunia dalam momentum ASEAN Summit. Polri siap memberikan jaminan keamanan dan ketertiban untuk kelancaran ASEAN Summit. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Masih terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian, tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat dua pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silakan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Dumas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya.
Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh. Sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. From Divisi Humas Polri Building Jakarta, Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @PolriTVRadio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Terhangat dari tanah air. Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42. Destinasi pariwisata super prioritas Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, bersiap menyambut kedatangan ribuan delegasi. Kepolisian Negara Republik Indonesia siap mengamankan agenda internasional KTT ASEAN ke-42. Dengan sistem pengamanan berskala internasional, teknologi terkini Command Center Polri, kendaraan ramah lingkungan, serta pengamanan yang humanis. Polri Presisi siap mendukung keamanan dan kenyamanan penyelenggaraan KTT ASEAN melalui Operasi Komodo 2023. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Mari kita tunjukkan keramahan dan kearifan budaya Indonesia kepada dunia dalam momentum ASEAN Summit. Polri siap memberikan jaminan keamanan dan ketertiban untuk kelancaran ASEAN Summit. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Buru-buru. Halo Pak Jojo, saya dari rumah sakit. Ingin menyampaikan bahwa anggota keluarga Bapak mengalami kecelakaan, namun tidak dapat terselamatkan dalam perjalanan menuju rumah sakit. Mengutamakan kepentingan di jalan raya dengan memberikan jalan untuk ambulans, pemadam kebakaran atau kendaraan lain dengan ketentuan tertentu merupakan etika berkendara dan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Utamakan tertib berlalu lintas. Mari saling peduli dan berempati. Keselamatan demi kemanusiaan. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian, tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat dua pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya.
silakan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Dumas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Informasi terhangat dari tanah air. Menjadi tuan rumah pada perhelatan KTT ke-42 ASEAN tahun 2023, Labuan Bajo bersolek demi menyuguhkan venue yang nyaman bagi para delegasi. Seperti apa venue utama pada KTT ASEAN di Labuan Bajo? Berikut laporan tim Polri TV, reporter Leili Yunianti dan juru kamera Fajar Mariansyah. Labuan Bajo sebagai tuan rumah pada pelaksanaan KTT ke-42 ASEAN tahun 2023 dan berbagai infrastruktur dibangun untuk menjamu 550 delegasi dan para kepala negara pemimpin ASEAN. Dan apa saja venue yang dibangun dan peruntukannya, kita lihat langsung. Hotel Merora yang berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Labuan Bajo ini menjadi venue utama pada pelaksanaan KTT ke-42 ASEAN tahun 2023 di Indonesia. Presiden Joko Widodo membuka acara konferensi tingkat tinggi di Hotel Merora yang dihadiri oleh para pemimpin negara ASEAN. Dan Presiden Joko Widodo juga memimpin sejumlah pertemuan antara pemimpin negara ASEAN di Hotel Merora. Sebagai salah satu venue utama pada ASEAN Summit 2023 di Labuan Bajo. Dan Telayana ini adalah tempat jemuan makan malam atau welcome dinner para kepala negara. Selain sebagai tempat welcome dinner, Telayana juga digunakan sebagai tempat menginap oleh beberapa kepala negara. Dan Telayana ini berada di Pantai Wilayah Cikudik dengan fasilitas yang super premium. Ya, ini
Mulumori Convention Center. Di lokasi ini dilaksanakan set event KTT ASEAN ke-42 tahun 2023. Adapun set event yang digelar di Mulumori Convention Center adalah di tanggal 7 Mei dilaksanakan Komite of Permanent Representative, dan di tanggal 8 Mei adanya Senior Official Meeting. Dan di Mulumori Convention Center ini kita bisa melihat pemandangan laut yang begitu indahnya, dan juga Anda bisa melihat Pulau Rincang. Saya akan mengajak Anda berkeliling melihat Mulumori Convention Center. Nah, ini dia keindahan pemandangan yang begitu luar biasa. Dan sana adalah Pulau Rinca. Dan Labuan Bajo bisa kita nikmati dari Puncak Waringin. Di lokasi Creative Hub ini adalah salah satu venue utama pada pelaksanaan KTT ke-42 ASEAN tahun 2023 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Dan di lokasi ini digunakan sebagai tempat Ibu Iryana Joko Widodo bersama dengan para pendamping ASEAN atau Sposcogram melangsungkan kegiatan pertemuan, yakni di waktu yang bersamaan pada saat pembukaan KTT ke-42 ASEAN pada 10 Mei 2023. Momentum Spos Program ini digunakan sebagai ajang untuk memperkenalkan produk UMKM Labuan Bajo dan juga NTT ke ASEAN hingga ke mancanegara. Kehangatan Spos Program dan keindahan Labuan Bajo langsung di Puncak Waringin. KTT ke-42 ASEAN tahun 2023 telah berlangsung sukses di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Kesuksesan penyelenggaraan KTT ini tidak terlepas dari faktor keamanan yang telah berhasil yang dilakukan oleh sinergi yang baik antara TNI dan Polri juga bersama seluruh elemen masyarakat dalam mendukung kesuksesan KTT ke-42 ASEAN tahun 2023 di Indonesia. Dan kita berharap semua setelah pelaksanaan KTT ke-42 ASEAN ini, Labuan Bajo tetap menjadi kota yang aman dan nyaman yang dikunjungi bagi para wisatawan dan juga semakin dikenal di mata dunia. Laili Nanti, Fajar Mardiansyah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Petang segera kembali. From Divisi Humas Polri Building Jakarta, Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media at Polri TV Radio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Pemirsa, pegiat lingkungan asal Siborong-Borong, Tapanuli, Sumatera Utara menerima penghargaan lingkungan hidup di Amerika Serikat. Dia adalah Delima Silalahi yang memperjuangkan perlindungan hutan dan memberi advokasi kepada masyarakat adat di Tano Batak. Upaya kerasnya membuahkan hasil. Selain mendapatkan penghargaan dari pemerintah Indonesia, Delima juga menerima penghargaan Goldman Environmental Prize Green Nobel tahun 2023. Awal-awal dulu saya kalau ada aksi nanti kamu dibunuh, ingat keluargamu, ingat bisa diperkosa dan lain-lain gitu. Tapi kan itu hanya SMS-SMS, menurut saya nggak bertanggung jawab. Baru misalnya... Teror demi teror diterima Delima Silalahi, pegiat lingkungan asal Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara. Selama lebih dari 2 dekade, Delima mendampingi masyarakat adat Tano Batak bersama Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat atau KSPPM.
Akhir April di San Francisco, Delima menerima penghargaan Goldman Environmental Prize 2023 atas perjuangannya. Bagi kami, tanah adalah identitas. Perjuangan ini adalah untuk melindungi Ibu Pertiwi dan menjaga identitas kami sebagai masyarakat Batak. Dan sesungguhnya, masyarakat adat selalu berada di garis depan perjuangan kita semua dalam melawan perubahan iklim. Horas! Delima adalah satu dari 6 pegiat lingkungan akar rumput dari 6 benua yang menerima penghargaan tahun ini. Jadi ketika ditelepon ya, pertama sekali saya rasa saya pikir itu hoax gitu, penipuan lah gitu. Tapi kita ketika dijelasin terus kita tahu dari The Goldman, ya kita surprise karena di awal kita bekerja di KSPPM atau bersama masyarakat adat, kita nggak pernah berharap untuk mendapat penghargaan atau menjadi pahlawan atau apa gitu. Delima unggul dari 100 nominasi lain karena pendekatan akar rumput yang dekat dengan warga. Her achievement was extraordinary. Her challenges were great. Often our prize winners labor not only in obscurity but against amazing, incredible odds. And they go up against big corporations or governments that are uncooperative, that sometimes threaten them, that sometimes put them at risk, and they persevere and they achieve great things. Tak tanggung-tanggung, perusahaan yang dilawan Delima, KSPPM, dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Tono Batak adalah PT Toba Pulp Lestari yang berkonflik atas lahan adat dan perusakan lingkungan. Pada Februari 2022, advokasi mereka membuahkan hasil. Presiden Joko Widodo mengeluarkan surat keputusan hutan sosial yang menetapkan hak pengelolaan atas 7.213 hektar hutan adat kepada 6 kelompok masyarakat Tano Batak. Delima menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat adat dalam pembentukan kebijakan pembangunan. Kebijakan pembangunan kita selama ini sangat top-down. Jadi dia top-down tidak pernah melihat bahwa masyarakat ini memiliki potensi gitu loh. Kita selalu menganggap bahwa masyarakat ini harus, ini loh yang harus kalian lakukan, ini program yang baik buat kalian. Tapi tanpa melihat bahwa mereka punya prakarsa sendiri. Bagi ibu dua anak itu, perjuangannya masih panjang dan akan berdampak bagi generasi selanjutnya. Jangan mengejar kekayaan dan tetap apa ya memikirkan bahwa lingkungan ini harus tetap dijaga gitu. Ya kalau bisa berani berkata cukuplah gitu. Karena dunia ini kan semakin panas, semakin tidak ramah lagi terhadap kehidupan kita. Jadi jadilah dirimu sendiri berani berkata cukup gitu. Supaya semakin berkurang orang-orang yang serakah gitu. Dari Washington DC, Sharon Sumolang, Rifandyu Astono, Virginia Gunawan, VOA. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Presisi Petang hari. Saya Lydia Rotunsulu, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, salam presisi.